Bagaimana nih? Apa kita bisa mulai sekarang? Tentu saja. Apa maksud? Saya minta bayaran di muka. Karena ini bukan pekerjaan mudah. Bagaimana nih? Apa kita bisa mulai sekarang? Tentu saja. Apa maksud? Saya minta bayaran di muka. Karena ini bukan pekerjaan mudah. Ingat, jangan sampai gagal. Ketika nanti aku sudah kembali lagi menjadi Garupati, aku akan memberikan yang lebih dari itu. Itu sudah pastinya, ya. Kami tidak pernah gagal. Bagus. Ayo, Sukarsa. Ia sedang diincar oleh banyak orang. Kesaktian Tunggal cabut. Aku tidak mungkin menyalahgunakan kekuasaanku lagi. Tidak ada cara lain. Aku harus minta bantuan kepada Jakataru. Tepuk Musti, antarkan aku untuk menemui Jakataru. Sehingga ada ukannya, Ratu. Dinda Nawangwulan. Jakataru. Ada apa, Dinda? Kenapa kamu datang ke sini? Ini tentang Ayu Sukarsari. Ia sedang dalam bahaya, Jakataru. Kamu harus cepat bergerak. Bahaya? Apa maksudmu? Ya, ia sedang diincar oleh banyak orang. Maaf, Dinda. Aku sedang menjalani Mandek Pandito. Tentu kamu tahu, aku tidak boleh mendekati orang lain. Tentu aku tahu, Jakataru. Tujuanku datang ke sini karena aku tahu hanya kau yang bisa menolong Ayu Sukarsari. Bukankah kamu tahu, Dinda? Kekuatanku sekarang tidak seperti dulu lagi. Setelah aku dibangkitkan dari kematianku, aku semakin lemah, Dinda. Aku tahu. Tetapi aku percaya bahwa kau pasti bisa menolong Ayu Sukarsari. Cokro Nanggolo sudah ditipu. Ia sedang tidak berada di sisi Ayu Sukarsari saat ini. Kalau memang begitu, baiklah, aku pergi sekarang. Jakataru, berhati-hatilah. Aku akan menunggumu di sini. Tapak Musti, kembalilah ke Segoro Kidul. Aku akan tetap di sini untuk menunggu Jakataru. Tapi Kanjeng Ratu, ada apa sebenarnya? Kenapa Kanjeng Ratu begitu gusar? Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Cepatlah kembali. Baik, Kanjeng Ratu. Apa cuma aku yang merasakan sesuatu yang janggal? Yudo, ada apa ini, Yudo? Apa kita terlambat? Tumanggung Cokronagolo, selamat datang. Mengapa tidak memberi kabar terlebih dahulu? Ada apa ini? Jawab Abdi Dalam. Kenapa kamu tersenyum seperti itu? Memangnya kenapa kalau saya tersenyum?
sekarang jawab. Di mana perampok dan penjahat yang menyerang Bagawanta? Maaf, saya tidak mengerti. Yudo! Bodoh kamu, Yudo! Hatur pangapunten Kanjeng Temenggung. Maafkan saya. Saya benar-benar tidak tahu. Dari mana kamu dapat berita ini? Jawab! Hatur pangapunten Kanjeng Temenggung. Saya tahu ini. Dari seorang prajurit. Sungguh, ini benar-benar salah saya. Celaka Dinda Ayu Sukarsari. Kita harus kembali, Yudo. Kita harus kembali. Ayo, baik Kanjeng. Bunuh Ayu Sukarsari. Pat! Pat! Bunuh semua yang menghalangi! Pat! Aku harus memberitahu Cahaya. Oh, tidak. Apa aku masih sempat? Bagaimana caranya? Aku bisa sampai dengan cepat. Terima kasih takdir. Mbok, semoga Bagawanta tidak apa-apa ya, Mbok. Tenanglah, Cahayu. Sekarang kita berdoa saja yang terbaik untuk Kanjeng Tumenggung dan pasukannya. Cahayu. Ada apa, Mbok? Mbok, bawa Cahayu pergi dari sini. Apa maksudmu? Ada penjahat. Kurang ajar! Perempuan ini tidak bersalah! Eh, Kira, bawa Kak Ruth, kami pergi! Ayo cepat! Cepat Cahayu! Hei, tunggu! Hei! Yeah.